SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi hadir memberikan inspirasi baru dengan mengusung visi menjadi sekolah yang Islami, unggul, profesional, berwawasan entrepreneur, dan bertaraf internasional. Kami memberikan layanan pendidikan terbaik bagi Anda. Kami bertekad untuk mengantarkan Anda sampai pintu gerbang kesuksesan. Tidak sekedar mengedepankan input peserta didik, tapi jauh dari itu, proses dan output yang menjadi perhatian utama kami. Sebagai bentuk komitmen, kami menyiapkan berbagai program pilihan, di antaranya kelas unggulan, program English Day dan English Area, proyek Smart Education Hybrid Solar Car, mobil listrik bertenaga matahari, Aerobotic Student Club, klub siswa pecinta robot pesawat terbang, Sister School dengan For You High School Japan, SMK Aminuddin Baki Malaysia, dan Al Junaid Islamic School di Singapura. Bahkan kelak mungkin menjadi supplier mobil listrik nasional. Ini sungguh membanggakan sebuah SMK Muhammadiyah di Malang, di Gondang Legi, di bukit, bahkan di puncak gunung ya Pak Lut, dapat menciptakan sebuah mobil yang diberi nama Hybrid Solar Car Surya Wangsa. SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi adalah sekolah profesional yang didesain untuk menghasilkan lulusan yang Islami, unggul, profesional, berwawasan entrepreneur, dan bertaraf internasional. Untuk mewujudkan itu, maka SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi senantiasa meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikannya, memperbaiki sarana dan prasarananya, serta senantiasa kami beserta para pendidik untuk mendidik anak-anak dengan hati nurani, membimbing dengan budi pekerti, dan mengajar dengan kompetensi. SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi adalah SMK unggulan yang ada di tanah air ini, dibuktikan dengan menghasilkan produk Smart Education Hybrid Solar Car. Ini adalah karya anak-anak SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi dipersembahkan untuk bangsa dan negeri ini. SMK Mumpu Bisa. Di bidang kegiatan belajar mengajar, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Malang menerapkan konsep pembelajaran berbasis teknologi, IT learning, proses learning dan kompetensi learning. Sarana dan fasilitas pendidikan terus disempurnakan. Pembangunan titanium building dan pembukaan ruang praktek Graha Teknologi wujud keseriusan kami dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan mencetak tenaga-tenaga profesional. Demikian pula bahan dan alat praktek secara bertahap ditingkatkan.